Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini hari apa ini sekarang? Selasa. Hari Selasa, tanggal berapa? 5. Tanggal 5? Tanggal 6 Agustus. Kalian pada hari ini akan mempelajari tentang Pancasila. Kenal Pancasila? Kenal. Sudah tahu Pancasila? Apa Pancasila itu? Yo, siapa yang tahu Pancasila itu apa? Yo. Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Dasar negara kita itu adalah Pancasila. Nah, kamu lihat di atas ini ada gambar apa? Ada gambar burung Garuda. Nah, burung Garuda ini adalah apanya negara kita? Kalau tadi Pancasila adalah dasar negara kita. Kalau burung Garuda, lambang negara Indonesia. Lambang negara kita adalah burung Garuda. Sedangkan Pancasila itu adalah dasar negara kita. Nah, karena di dalam burung Garuda itu ada gambar atau lambang, ya. Gambar-gambar yang ada di dalam burung Garuda itu ada berapa macam? 5. Nah, itu adalah gambar atau simbol-simbol yang ada di dalam burung Garuda. Ini Bu Guru minta kalian untuk membacakan Pancasila yang benar, ya. Bersama-sama. Sat, ya. Ayo bersama-sama. Ayo. Pancasila. Satu. Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang Bu Guru punya gambar lambang-lambang dari Pancasila. Tadi ada berapa semuanya? 5. Coba dihitung. 1, 2. Bentar. 2. Ya. 3. 4. Ini gambar lambang apa? Kalau ini apa? Kalau ini apa? Kalau ini apa? Kalau ini apa? Sekarang saya suruh maju ke depan untuk memasangkan lambang ini sesuai dengan bunyi daripada Pancasila. Ya. Sekarang Dian. Iya. Iya. Apa bunyinya Dian? Bunyinya apa? Kesatuan Indonesia. Dilambangkan dengan gambar apa? Iya, tepuk tangan untuk Dian. Nah, yang kedua, iya, nanti semuanya kebagian ya. Coba Halimi. Ini gambar apa Halimi? Coba dipasangkan nih anunya. Nah, ya.
Ini sudah selesai, sudah terpasang semuanya, ya, lambang-lambang daripada Pancasila, ya. Kalian semua sudah selesai untuk memasangkan gambar dan juga bisa membacakan Pancasila sesuai dengan lambangnya. Nah, untuk mengingat kalian supaya tetap ingat, Pancasila ini harus dibaca setiap hari, ya. Ya. Jadi Pancasila yang pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, ya. Ini ada sikap untuk menerapkannya. Nah, bagaimana sikap untuk menerapkan Pancasila ke satu? Beribadah. Ini nanti akan dilanjutkan pada pembelajaran yang akan datang. Anak-anak, sampai di sini pembelajaran tentang Pancasila, ya. Saya doakan semoga kalian bisa mengamalkan sila-sila daripada Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.